jatuh. Hai, selamat datang. Selamat datang. Selamat sejahtera, selamat datang, selamat kembali ke rancangan saya, iaitu saya unboxing anda. Ooh, interesting. Hai semua, okay, kembali lagi dalam rancangan unboxing I yang tak pernah habis ni, tak pernah stop lah beli-beli online lah, beli dekat sana, dekat sini, lantak kau dah peti, aku nak beli juga. So hari ni kita ada banyak sikit barang, kita ada 10 tak keluar pula jari ni. 10 barang ya. Barang-barang ni semua saya beli dekat Lazada Last Choice ya. Kali ni kita beli kat Lazada Last Choice sebab apa? Sebab free shipping. Ah, nampak tak ada keluar logo tak? Ah, dia macam extra free shipping. Saya beli dekat Lazada Last Choice kerana ia free shipping. Lah, bergaya. Okey, hari ni kita ada 10 barang. Kita ada besar ya barang-barang ni, besar. Kejap. Ya Allah, banyak ni. Ya Allah. Ibu. Ah. Ini dia barang ai. Okay, so mari kita susun daripada kecil ke besar. Kecil warna gunting. Gunting warna hijau aku. Iconic punya gunting. Oh, see ni gunting ai. Okay, kita nak agihkan barang daripada besar ke kecil. Allah, serabutlah hidup aku ni. Okay, so kita nak buka daripada kecil dulu. I tak ingat boleh apa, I ingat sikit lah, ada satu barang tu I ingat. Tapi yang lain tu I tak ingat sebab I check out je. Sebab time the free shipping kan, time I beli tu sale dekat Last Choice. Sebab harga dekat Last Choice tu dia murah-murah. And then ni adalah antara barang-barang yang menarik perhatian I. So sekarang I nak buat unboxing, janganlah tergutir rambut. Okay, so kita buka yang paling kecil dahulu. Test. Maafkan saya ya, saya ada pembetulan. Barang yang I beli ni ada 9 sahaja, bukan 10. Aku tak tahulah kenapa aku kira 10, yakin sangat. Tadi tu I buka satu, rupanya barang mak aku dah aku buka je. So maknanya barang I ada 9 je sebenarnya. Okay, so kita mari kita sambung bersama 9 barang yang I beli di Lazada Last Choice. Okay, so kita buka yang paling kecil, which is this one. Apa siut? Mari kita buka lah, macam surprise diri sendiri. Padahal diri sendiri yang beli, diri sendiri tak ingat. Apalah. Okay, so ini adalah, okay, I know. Ini adalah pencuci muka punya tu tau. So I beli sebab dapat menarik. Ini mudah aje. Terbuka. Okay, so ini adalah dia punya tu. Boleh ni ke? Oh, ni ada cuci muka yang automatic. So like bila buka je, dia boleh jadi ke masalahnya? Dia ada banyak tau. Dia ada sponge. Dia ada, what the hell is this? Oh, dia ada ni yang sponge lembut. Yang ni sponge yang jenis yang kering tu. Yang ni, what the hell is this? Ni apa, siap kertas pasir ke? Ah, kertas pasir. Yang ni adalah roll, nampak tak ada bulat. So dia macam, how to use? Entahlah. Alah, ada tak bagi bateri? Bagilah bateri sekali. Aku dah beli mahal kot. Cik, benda tak mahal pun. Tak ada bateri je, Aisyah ada bateri. Kau sabar je. Okay, so kita letak bateri. Sebab pakai bateri yang sana yang besar ni je. Tutup. Geli. Okay. Kita try yang massage punya. Okay, ni yang massage punya yang bulat je. Nampak tak yang bulat? Senang je masuk dia. Nampak tak? Alah. Macam nak mati je lembab dia. Lah, tak gerak. Tak gerak. Kau janganlah, aku baru beli. Alah, dia punya lembab tu ke bateri aku dah low, tapi tu bateri baru.
Kejap, I tadi tukar bateri lain. Corona. Okay, so kita tukar bateri yang lain. Maybe bateri tu bateri lama ke, tak apa, kita positif sajalah. Sebab takkanlah benda dah rosak. Okay, kita buka high sebab dia ada off, low dengan high. Oh, bateri aku yang lambat. Geli. Oh, so menjadilah. Okay, nanti kita cuba cuci muka pula. Kita tukar yang ni, masih kertas pasir ni. Oh, laju. Ini tak apa ni sebenarnya, dia untuk bersihkan ke? Ini tak apa, tajamkan hidung. Oh, laju. So, ini kalau nak cuci muka, kalau malas nak pakai tangan, boleh guna ni je. Ha. Gelilah. Okay, kita ada barang yang kedua, yang itu lah. Di sini apa tak? Di sini. So, kita buka satu. Are you ready? Okay, this is... enlarge full screen. Okay, yang ni saya tengok dia macam... kita letak handphone and then dia akan besarkan lagi kau punya screen tu. Korang ni macam 3D lah kan. So, saya tengok macam menarik. Bau dia agak tak sedap, macam bau ulat gonggok bila korang pijak dia mati tu. Okay, so ini dia punya... oh, ni je. Sampai tak? Korang nampak tak ni dia punya the screen ni? So, basically belakang ni adalah tempat... oh, cool gila! Nampak tak? Ha. So, letak handphone kat sini. Lepas tu, kita boleh tengok secara besar. Okay, mari kita try. Okay, so ini adalah dia punya dalam tu. Nampak tak? Dia punya depan ni macam like lens yang zoom tu. Nampak tak? Okay, so kita letak handphone. Sekejap, saya nak try. Kita letak handphone kita. Tengok apa lah? Tengok NCT lah. Dia nampak tak? Ni NCT. Yang itu Taeyong. Kita masukkan handphone. Tak muat pun. Dia jadi besar. Kejap. Oh my god, okay, this is so cool. Nampak tak dia jadi besar? Nampak tak macam tengok wayang? Okay, ni cool. Yeah, ni cool. Woo, besar siun. Nampak tak? I can do this all day. Yeah. Back it up. Uyuh, besar weh. Cool gila. Nampak tak? So macam siapa yang apa tu nak tengok, nak screen dia feel besar, nak tengok lagi besar, you boleh try yang this lah, alat ni. Menarik siut, besar tu. Besar, walaupun handphone I dah besar, tapi bila masukkan screen ni dia jadi lagi besar. Okay, sekarang ni macam nak keluar handphone aku. Wait, handphone I tu dia keluar weh. Okay, so nampak tak ni handphone I ni besar dari tadi. Besar kot. Sekejap, kita masuk lagi. Ha. Besar kot. Okay, this is so menarik. Okay, dah. Nanti I tengok NCT balik. Okay, so bagi I benda ni menarik untuk kalau... tapi kalau tak boleh, touch lah. Just tengok lah kalau tak movie ke atau apa, kita tengok macam ni je. Opa, where you at? Macam cah? Dia macam tu. So, macam feel dia. I love this. Okay, next. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Tadi I cakap adalah 9 kan? I baru unboxing 6, 9, 8, tolak 2. So, 7. Betul lah kan? 8 tolak 2. Sekejap aku buka calculator. 9 tolak 2. Walaupun dah tahu jawapan tapi nak kepastian. 7. So mana satu lagi barang I? Ke aku salah kira ni tadi? Entahlah, I rasa I salah kira lah. I rasa barang I 8 je sebenarnya. Tak tahulah. Okay, so kita buka tu next parcel. Parcel ketiga je. Pedulikanlah, asalkan aku unboxing je. Berapa tak berapa. Entahlah, loading sangat kepala otak ni. Banyak sangat fikirlah. Sampai nombor pun dah biul. Okay, ni adalah parcel ketiga. Dia adalah menyerupai kotak di dalam. So, mari kita tengok apakah itu. Yang ni adalah penyedut black head ataupun white head. Dia macam yang dia lebih kurang beauty tadi. Tak tahulah kenapa kali ni I beli barang-barang untuk beauty. Tapi muka macam tak cantik je, macam bodoh je. Okay, so ini adalah dia punya dalam tu, dia pampas ya. Pampas ni fikir dia makan ke? Tak akulah.
Okay, so dalam dia macam ni. Oh, produk manual. Ah, dia ada produk manual atas dia. Okay, so ini adalah dia punya penyedut tu. Wih, ni masih kat klinik gigi tu je. Tu. Okay, ni nampak tak? Macam sausage. Okay. Wih, wih, wih. Dia menyala, dia menyala, dia menyala. Macam mana? Haa. Dengar, dengar. Haa. Dia melekat. Haa. Cik over je aku kan. Oh, dia ada warna biru pula. Ini ada warna hijau. Kuning. Turquoise. Oh, oh, lagi perlahan lah. Kita kalau lama, dia off. Okay, faham. Dia ada berapa level. Manual. Gatal lah mata kalau baca-baca ni. Micro ni 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 ni. Okay, so basically dia suck lah. Bukan suck, dia sucker, dia penyedut. Ah, suck tu sedut. Ah, dia sedut lah, dia sedut. Benda lah. Okay, so dia ada banyak jenis macam ni. Oh, oh, dia ada banyak jenis yang dia punya kepala lah. Yang ni dia macam ada kasar sikit. Yang ni terus kosong. Lepas tu, yang ni bentuk dia lonjong. Dia punya dalam tu bentuk dia U apa macam tu. Tekan lama. Okay, ni satu. Ni dua. Ni tiga. Takutlah, takutlah. Jadi dia sedut aku punya ya otak-otak. Kita buat paling kuat lah. Eh, kita buat, okay, kita buat paling low dulu lah, paling low. Paling low warna merah. Okay, warna merah. Okay. Fokus muka aku, fokus. Okay. Alah, ni sedut macam sedut tak nak je. Kita kuat sikit. Ha! Ha! Alhamdulillah. Masih tak jalan apa je. Okay, so kita tukar dia punya atas ni. Sebab yang tadi tu macam kecil sangat. Kita try lagi kuat. Marah ke? Wih, kuatnya dia tarik. Oh, okay, kita tarik sini pula. Aduh! Ah! Hidup aku! Au, au, au. Ooh. Ooh. Nak bersin. Eh? Sakit. Tapi kuat jugalah. Eh, literally kuat, kuat, kuat. Sumpah kuat. Dia punya sudut ni kuat. Oh, tak, 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 eh. Bana dia. Kuat juga sebenarnya. Menarik, menarik. Ah, sakit. Wih, merah bodoh. Ha. Huh. Tapi kuat, kuat jugalah. I thought blackhead I hilang jugalah tepi ni. Walaupun merah macam badut. Okay, so barang ketiga ke keempat tu ni lah. Lantaklah barang keberapa. It adalah penyedut. Blackhead, whitehead, 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 whitehead. Ah, nama dia. So, kita move ke barang yang seterusnya. Okay. Barang yang seterusnya, kita ada nipis sikit. Nipis daripada yang kotak-kotak tak bingung ni. Okay, so kita potong. Eh, sama. Eh, sama. Eh. Eh, sama nak. I'm pretty bored. I'm stunning. Okay, yang ni, I beli baju. Sebab baju stripes dia cantik. So, mari kita cuba. Sebab I thought kali dia cantik. And then murah je, berapa ringgit tah. Dah lah free shipping. Cantik. Tada, the stripes warna ni. Cantik kan? Wow, oh my god, I'm so cute. Woo. Style lah. Style lah, style lah. Style lah. Style lah. Opa, opa. Opa Jimia ni cincang ni urina tu pecoman ni lah. Dia macam automatic rasa Korean. Macam comel. Comel tak lah baju dia punya material dia. Sebenarnya panas material dia. Tapi dia jenis yang stretchable, nampak tak? Dia jenis yang macam bergetah sikit. Tapi panas tu maybe sebab sebab cuaca panas ke? Bila tak ada aircon. Tapi sedap lah material dia lembut kat luar ni. Macam sedap je pegang. Heh, jangan fikir lain.
Aku rasa baju dia je. Okay, kita pergi pula. Sebab ke bawah tadi macam lucah sangat. Kita move kat itu seterusnya. Yang itu, yang ni bag dia lain pada lain ni. Nampak macam dia macam memang betul dah daripada Lazada. Sebab ada logo Lazada kat sini. Comel singa ni. www.lazada.com. Okay, so mari kita buka. Saya tak tahu lah kenapa parcel ni dia seorang je lain. Saya pun tak tahu apa dekat dalam. Sebab dekat luar ni kita tak tulis sangat. Oh my god, what is this? Apa ni? Oh, dalam parcel ada parcel. Oh, ada dua parcel. Lah, surprise! Surprise! Oh, so betul lah barang saya ada 9. Eh, complicatednya hidup ni. Kenapa pula dalam parcel? Kenapa pula dalam satu parcel ada dua parcel? So, adakah parcel tu dikira parcel? So, maknanya saya punya complete 10. Eh, ya Allah! Complicatednya matematik ni! Eh, jap. Okay, tadi mula tak kata ada 10. Okay, lepas tu satu tu tak jadi sebab saya ingat sebab barang my mom. So, ada 9. Okay, bila 9 dah kira balik, tiba-tiba jadi ada 7 pula. Lepas tu tiba buka satu parcel ni, dalam parcel ni ada 2 parcel. So, kita buka yang ni. Jadi kalau buka dia ada parcel lagi, dah aku tak nak buat unboxing. Oh, what is this? Ni apa ni? Apa lah? Ni apa lah? Oh, okay, ingat. Bau getah. Okay, so ini adalah I beli dekat tempat kereta tu. Sebab yang ni dia menarik sebab dia boleh kepit je macam ni. Macam mana? Macam mana? Oh, macam ni. Ketat, bodoh. Cibet tu lah. Okay, so ini adalah untuk kat kereta. So dia letak je kat situ, faham tak? Yang ni dekat dashboard, dekat steering yang berdepan tu. Kalau letak je kat situ, and then kalau boleh letak handphone kat sini. So nanti saya boleh lah buat live. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya memasak dan menonton, saya makan ada teliu. Lah, masak dalam kereta. So basically dia kepek je. Sebab I beli ni sebab dia kepek je. Dia jenis yang kepek je. So I tak letak dekat aircon. I tak letak, dia melekat. Tak melekat kat cermin sebab takut tinggal gam kan. So I ambil yang ni je. Lagi menarik. Sebab dia just zrap. Senang. So next kita ada parcel yang hitam. Yang dalam parcel tadi, tak tahulah. So kita buka. Lama unboxing kali ni sebab barang banyak je. Tiba-tiba ada expected ada lagi satu. Tapi semua ni barang-barang saya belilah. Saya ingat tak sampai lagi. Nah, dalam parcel ada parcel. So ini adalah seluar. Yeah, I beli seluar. Weh, muat ke weh? Macam kecil je. Hey, macam kecil je siap. Lah, try kat sini. Tak boleh masuk. Weh, tak boleh masuk. Mungkin sebab saya pakai seluar kot. Tak apa, positif. Mungkin ada seluar kat dalam. Sebab tu tak muat. Kenapa dia kecil? Cuba ukur dekat leher. Muat je. Sebab ni kan getah. Tak apalah. Nanti saya cubalah sendiri lagi. Tahu aja tak muat. Seluar tu lah cantik. Sebab saya sekarang suka pakai seluar yang bawah dia macam besar. Bukan skinny lah sebab skinny kan dah pakai banyak kali. Lepas tu bila seluar bawah dia tu besar, sejuk. Tak adalah terlalu panas. And then angin masuk dia macam palazzo. Palazzo ha. Sebab saya beli, kalau beli palazzo, saya beli warna hitam. So tak adalah nampak macam girly sangat. So at least dia nampak macam unisex. Okay, whatever. Mengah aku. So marilah kita bukakannya pintu hatimu. Okay, what is this? What is this? Oh, spill the tea. Apa ni? Oh! Terkejut je jiran aku. Beranak satu lagi. Ni potokai. Ni adalah payung automatik tau. Payung automatik. Dia macam, kita kan biasa buka payung kan dia terus zap, kita tolak kan. Tapi ni kita dia ada button, nampak dia ada button. So tekan je dia terus. Kita cuba. Takut. Tapi orang kata jangan buka payung dalam rumah, nanti ular lah, babi lah masuk. Apa orang tua cakap? Nanti ular masuk babi ke tenuk, biawak. Apa benda tak binatang tu, tapi ada binatang masuk lah. Tapi tak apa, buka je lah. Okay, so ini adalah payung dia. Excited dan penat. Ni adalah button. Nampak tak ada button? Dan tekan. Oh my god, cool gila. Lepas kau nak tutup, tekan balik eh. Jaya.
Tak jadi pun. Oh, lepas tu tolak sendiri. Eh, ke? Tak jadi pun tolak sendiri. Ini tolak sendiri. Eh. Oh, yelah, yelah. Okay, faham. Oh, faham, faham. Oh, so dia tutup kat sini. Tapi terkejut lah. Terkejut gila. Dia macam like spy. Macam, faham tak? Teng neng 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 neng. Wah, bergaya. Teng neng 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 neng. Lepas tu kau nak tutup balik. Teng teng neng teng neng neng teng teng neng teng neng. Style and style. I beli ni sebab style je. I mean like senang lah. Tapi still kena tutup pakai tangan, nampak tak? Susah juga sebenarnya. So macam contoh-contoh I tiba nak pergi. I kan kalau pergi Uni KL, I pergi kampus kan, I jalan kaki. Sebab I naik LRT jalan kaki. So lepas tu macam kalau hujannya macam lincik-lincik kan, orang lain semua macam ah, aduh, hujan macam mana. So I pun macam Woo! Saya suka payung ni. Okay, love. Barang-barang kali ni I beli memang memuaskan lah kiranya. Takde yang tak sama lah, benda lah, bodoh lah, benda tak ada. Alhamdulillah semuanya selamat. Okay, next kita ada ni. Kotak. Kotak ya. Okay, ni ada barang second last ke 10 ke 9 barang aku. Tak tahulah. Okay, so kita buka atas dia. Ni adalah mop tau. I beli, ini adalah mop. Mop yang dia boleh... Eh, mop ke vacuum lah? I lupa. Mop, mop, mop. Okay. Ni adalah mop dia. Tepi bawah tu adalah ini. Ha. Okay, so kita akan letak air kat sini nanti. And then bila kita mop je. Ada air bodoh. So ni dia punya tempat tu kat sini. So bila kita mop je, kita tekan. Nampak tak air? Nampak air tak? Ada air lah. Ada air. Ada air. Eh, air daripada China. Bau-bau international. Menarik. Okay, so ini adalah, so kita letak air sabun kat sini. So setiap kali mop, so kita senang kan? Tak yalah, sekarang kan mop kan macam dulu mop, dulu mop dulu kan. Pasal dia dulu pakai tangan kan. Tapi sekarang dia jemuk yang macam dia sendiri. Tapi kali ni dia dah lagi advance. So kita spray je pada sini guna air sabun. Tapi sikit lah kuantiti dia, tak banyak lah, nampak tak? Dia tak boleh besar. So setiap kali dah habis air. Tapi kau takkan pakai banyak pun sebenarnya kan. Selalu buat-buat mop pun air yang balance tu habis kau buang kan, betul tak? Ha, so macam ni boleh jimat sikit lah air. So kita just spray-spray mop. Okay, so ini dia punya cover tu. Menarik, menarik, menarik. Suka mak aku beli mop untuk dia ni. Okay, so kita dah sampai di penghujung rancangan, di mana barang terakhir di sini. Barang ni yang paling besar, yang paling berat. I rasa I dah tahu I beli apa. I ingat dah. So are you guys ready? Ready? Ni barang ultimate. Ultimate je lah, tak ada sambung. Bukan penyanyi tu, bukan. Ni ultimate barang. Oh my god. Oh, dalam ni pun ada dua barang. Eh, stresnya aku, stresnya aku. Kenapa dong letak? Kenapa? First time I beli satu parcel ada dua barang. Ha, satu ni lori. Lori ni I beli untuk Afif. Dalam lori ni ada tiga kereta. So I beli untuk Afif. Lepas tu satu lagi. Eh, I terkejut lah dalam ni ada satu lagi. So maknanya barang I complete lah. 10. Ha, betul lah, barang I 10. So yang ni adalah tada, kemah kanak-kanak. I nak tengok, I nak cuba I beli sebab I nak tahu I boleh masuk ke tak. Sebab I suka main kemah-kemah dulu, time kecil-kecil. Time besar-besar ni, kita nak cubalah sebab dulu time dulu nak beli, tak ada duit kan. Sekarang macam ada duit sikit, kita beli. So, sebab lagi pun murah, dia tengah ada free shipping whatsoever. Zaman dulu mana ada semua benda ni. Excited je. Okay, so kita cuba. So, ini dia punya dalam tu. And then dia ada besi. Weh, aku dah lama tak masuk kemah ni. Nak air pasang tak? Jom kita cuba pasang, jom. Jom, jom. Bagi air clearkan kawasan ni kejap. Okay, so basically air dah kemas. Tadi sepak kat bawah ni. So last air pasang kemah, time air camping dah jalan 6. Kena kacau hantu, kononnya night walk, tutup mata, ingat mak bapak kat rumah lah. Tu, time tu. Okay, so mari kita tengok skill air pasang kemah macam mana. Apa ni? Ni tak ada bagi, so asyik. Oh,
Oh, okay, so literally dia untuk. Faham, faham. Okay, ni adalah dia punya tu. Kita masukkan dalam ni. Dia bengkok macam ni. Oh, basically macam ni je. I see. So, tinggi jugalah kiranya kemah aku ni. Okay, kita masak lagi. Diam, burung! Bising. Okay, so satu lagi sini. Ui, tinggi besar ni. Okay, so basically dia punya tiang bendera ni ada empat. So, mari kita try pasang satu-satu. Macam mana pasang dia? Hei! Bising! Nak pasang dia senang je rupanya. I mean like dia masukkan dalam ni and then ikat dekat tengah-tengah ni je. Tu je. Sabar sekejap, bagi air masuk. Masuk bawah beranak, wek. Oh my god guys, dah siap. Oh my god, apa jadi pasang. Tok ni. Tada lah, ada kemah besar dalam bilik kita. Okay, jom kita masuk. Jom kita masuk. Mari saya bawa anda ke fantasi. Okay, kita masuk. Okay, kita mula masuk dalam ni. Okay, kita mula masuk dalam ni. Tada, kita masuk sekejap. Oh my god, I muat ya. Sumpah aku muat. Bayangkan betapa besarnya kemah ni. Nampak tak? Dia boleh buat dua orang lah kalau kita berborak macam sini ke. Cantik kan? Ada tingkap. Hai orang luar. Belakang saya pun ada tingkap. Oh my god, bestnya malam ni nak tidur sini lah. So basically pasal senang je, batang tadi tu kau selit kat bawah ni, kau bawa ni sap ke atas. Cool. Cantik lah. Okay, sini ada lighting. Panas. Panas. Okay. So kita biar keluar kepala je. Okay, so sampai di situ sajalah kita punya unboxing kali ni, which is total dia 10 item. Tak tahulah, kira lah sendiri macam mana. Sebab tadilah mula kata ada 10, lepas tu tiba ada 9, lepas tu tiba tengok ada 8 balik. Lepas tu bila buka satu pasal tiba ada 2 pula. Lepas tu bila buka satu lagi tiba ada 2 item. So I rasa macam like 10 lah. So literally barang I sebenarnya complete semua. And thank you so much for watching. Walaupun unboxing kali ni lama sebab barang I beli banyak dan mampus, tapi korang still tengok sampai habis. And I'm so appreciate to you guys. Nanti I bawa datang, kita main kemah-kemah, minum teh, minum petang sama-sama. Okay? Okay. Terima kasih kerana menonton. And jangan lupa like, jangan lupa subscribe lagi. Okay? So barang-barang yang I beli hari ni, I beli dekat Lazada Last Choice. Sebab apa? Sebab dia ada free shipping and harga dia sangat murah. Kalau tak, I tak beli banyak barang-barang macam ni, ya. Okay, so guys, thank you and stay safe. Bye. Mari-mari kemah-kemah. Thank you for watching guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye-bye.